Biarpun musibah menimpa, tanggungjawab untuk melaporkan berita tetap diteruskan. Itulah yang berlaku ke atas seorang wartawan di Virginia Barat, Amerika Syarikat yang ditimpa kecelakaan ketika bertugas membuat siaran langsung. Unfortunately, in freeze thaw, we see this water main breaks. Tori Yorgi bagaimanapun bernasib baik apabila terselamat daripada kecelakaan itu selepas dilanggar oleh sebuah kenderaan. Malah Yorgi juga turut dipuji profesional dalam tugasnya apabila bangun dan masih meneruskan penyampaian laporan berita selain membetulkan kedudukannya di depan kamera sebaik dilanggar. Ketika kejadian, wartawan dari WSAZ TV itu membuat siaran langsung di lokasi kawasan laluan air melimpah dan licin disebabkan cuaca sejuk di Dunbar. Sejurus kejadian, pemandu kenderaan itu kedengaran berhenti dan memeriksa keadaan Yorgi sebelum meminta maaf kerana tidak sengaja melanggarnya. Walaupun ramai di media sosial memuji keupayaan Yorgi untuk bertenang dan meneruskan laporan penyiarannya, insiden itu menyalahkan risiko yang boleh dihadapi wartawan semasa melakukan tugas mereka.